Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber Sahabat Media serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga untuk Anda semua termasuk yang aktif mengikuti kajian di mana adanya radio RS yang ada di channel Syadam, termasuk kebetulan ini ada salah satu penanya saudara Adi yang ada di kota Bogor. Beliau minta dijelaskan dengan adanya kebudayaan terhadap budaya kesenian menurut pandangan Islam. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Mari kembali kita sama-sama mengikuti kajian. Mudah-mudahan barang siapa yang mengikuti kajian berusaha belajar untuk menambah wawasan ilmu agama dan termasuk hukum-hukumnya, Allah akan selalu memberi kemudahan-kemudahan dalam segala hal hajatnya, disegerakan dikabulkannya hajatnya. Tentu saja barang siapa yang selalu berusaha menambah atau wawasan daripada ilmu agama, Allah akan menghindarkan dari segala hal-hal yang sekiranya musibah yang akan menimpa dirinya. Ya, jadi dilalah musibah-musibah yang akan mengenai kita, Allah selalu mengawasi dan akan terhindar dari hal musibah tersebut. Dan tentu saja banyak keuntungan-keuntungan kita dalam kehidupan kita, merasa damai bahagia bersama keluarga dan berguna dan bermanfaat di mata Allah selamat dunia akhirat. Kembali kepada pertanyaan salah satu penanya Adi, salah satu penggemar dari kota Bogor. Beliau mengatakan bertanya tentang masalah Islam ya, terhadap budaya dan kesenian menurut pandangan Islam ya. Memang kalau kita kembali mengenai budaya, budaya ini kan ada beberapa macam ya, misalnya kesenian, politik dan termasuk filsafat ya. Nah, kalau kita uraikan memang panjang, saya akan lebih mempersingkat saja sesuai dengan pertanyaan saudara kita Adi. Nanti tolong dipelajari kembali sebelum saya melanjutkan ya. Dibuka yang judulnya 40 masalah agama ya, di bab 3. Insya Allah Anda akan terbantu ya. Kembali kepada salah satu penanya saudara Adi yang ada di kota Bogor, bahwasanya pandangan Islam terhadap kebudayaan dan keseniannya. Jadi sebelum melanjutkan uraian tentang masalah ini, lebih baik kami terangkan dulu suatu kaidah dalam hukum Islam. Apabila suatu sudah dilarang dalam sudah diharamkan oleh agama, maka sekalian jalan yang menuju kepada haram itu haram pula hukumnya ya. Dan kaidah usul fikih itu berbunyi sebagai berikut. Lil wasaili hukmul maqasid. Hukum wasilah atau jalan yang menuju serupa dengan hukum tujuan. Diumpamakan kepada pekerjaan zina hukumnya haram. Maka sekalian pekerjaan yang menuju kepada zina seperti menyediakan rumah pelajaran, menyediakan tempat untuk di mana adanya tempat pertemuan-pertemuan seperti para pelajar ya, mengadakan perjanjian tawar menawar antara pria dan wanita, menyediakan kendaraan untuk memakai si wanita untuk mengatasi wanita pelajar atau menjadi perantara untuk pekerjaan itu. Berakhwal dua-duanya saja dengan wanita, berpantun dan berjumbu-jumbu antara wanita dan pria, berdansa dan berjoget, semuanya itu menjadi haram hukumnya. Sekalipun yang mengerjakan itu tidak melakukan zina. Sama juga halnya barangkali dengan hukum pidana yang berlaku di negara kita, yaitu tentang pencurian, mencuri dilarang dan siapa yang mengerjakan diancam hukuman pidana. Tetapi bukan saja yang mengerjakan pencurian, juga kepada yang membantu, yang menunjukkan jalan, yang menadah barang curian, semuanya dikenakan ancaman hukuman. Sekalipun pada lahirnya mereka tidak mengerjakan pencurian.
Pembunuhan terlarang menurut hukum pidana dan begitu juga menurut hukum Islam. Tetapi bukan saja yang melakukan pembunuhan diancam dengan hukuman, juga yang mempersiapkan pembunuhan yang membantu melaksanakannya semuanya terkena ancaman hukuman. Minum khamar atau khamar, ya. Tuak dan sekalian minuman yang memabukkan terlarang menurut hukum agama Islam. Bukan saja yang minum minuman keras itu, tetapi juga yang menjualnya, yang membikinnya, yang mengangkatnya ke tempat penjualan, pembaginya, semuanya terlarang dan hukumnya haram. Inilah yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Jabir. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bimra'atin laisa ma'aha dua mahram harminha fa inna salisahuma syaitan. Dari Jabir berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat akhirat, maka janganlah berholwat dengan wanita yang tidak ada muhrimnya, karena yang ketiganya ikut setan. HR Imam Ahmad. Arti hadis ini ialah bahwa berzina itu terlarang, begitu juga berdua-duaan dengan wanita di tempat yang sunyi, karena hal itu adalah menuju kepada pekerjaan yang terlarang. Dan lagi sabda Nabi mengatakan, La'anallahu al-hamra wa saribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha. Mengutuk Allah akan minuman keras, peminumnya, penjualnya, pembelinya. HR Abu Daud juz 3 halaman 326. Minuman khamar, minuman keras adalah haram juga, haram menjualnya, haram membelinya, dan haram mengedarnya, ya, pengedarannya juga haram. Jadi bukanlah terletak kepada pembuat dosa saja haramnya, tetapi juga kepada sekalian jalan mendekatkan kepada dosa, ya. Sebaliknya juga begitu, sembahyang adalah suatu pekerjaan yang wajib dan baik, bukan saja diberikan kepada pada yang mengerjakan sembahyang, tetapi pahala itu diberikan juga kepada sekalian orang yang membuat jalan kepada memudahkan sembahyang, dengan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan sembahyang. Belajar mencari ilmu agama adalah baik dan berpahala. Seperti yang saya katakan, barang siapa yang selalu aktif untuk kajian, insya Allah dapat pahala yang sama, ya, dengan seorang ustadz-ustadznya dan termasuk ahli-ahli ilmu agama, ya, pahalanya sama. Hanya cuma mendengarkan, dapat pahala yang sama. Bukan saja yang belajar di pahala, tetapi juga yang sekalian orang yang memudahkan untuk mencari ilmu, pengetahuan agama. Seperti itu orang yang memberikan beasiswa, orang yang berusaha membikinkan rumah sekolah, membikinkan asrama, semuanya diberi pahala, walaupun itu tidak belajar. Nah, karena kebudayaan itu adalah hasil usaha yang ikhtiar manusia, maka Islam, ya, maka Islam memandangnya biasa saja dan sama saja. Yang pertama, ya, dengan hal-hal yang lain, yaitu takluk kepada hukum buruk dan baik. Yang pertama ada kebudayaan yang kesenian yang baik. Yang kedua ada kebudayaan yang kesenian yang buruk. Dalam hal yang baik mencakup hukumnya wajib, sunnah, jais, dan dalam yang buruk mencakup hukumnya karena dan makruh, yang dijadikan ukuran yang menetapkan buruk ataupun baik itu adalah agama, yakni kitabullah dan sunnah rasul. Apa yang baik kata Allah dan rasul, maka itulah yang baik. Dan apa yang buruk kata Allah dan rasul, maka itulah yang buruk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu tentang masalah seni dan kesenian, ya. Jadi seni artinya halus, indah, dan permai sekalipun hasil pemikiran, hasil kecakapan, hasil perbuatan manusia yang indah-indah dan halus-halus yang menyenangkan, yaitu hati dan perasaan melihat dan pendengarannya dinamai dengan kesenian.
Orang yang menciptakan barang-barang kesenian dan dinamai seniman. Dan mengubah lagu-lagu yang indah, mengukir ukiran yang bernilai tinggi, alih-alih gambar yang melukis gunung dan mata apa melukis gunung dan bukit dengan warna-warni yang menyedapkan mata pemandangannya dan dinamai seniman. Kesenian itu bercabang-cabang pula, yaitu yang pertama seni suara, termasuk di dalamnya lagu-lagu suara yang manusia, lagu-lagu musik atau instrumen ya. Yang kedua seni sastra, termasuk di dalamnya seni prosa dan seni suara dan seni tata bahasa. Yang ketiga seni tari, termasuk orang di dalamnya oleng-olengan badan, gerak kepala, gerak badan, tangan dan kaki. Yang keempat seni pahat, termasuk di dalamnya ukir-ukiran pada kayu dan tanduk pada tembaga, pada batu dan lain sebagainya. Yang kelima seni rupa, termasuk di dalamnya gambar dengan tangan, gambar, fotografi dan kaligrafi atau grafika. Yang keenam dan lain-lain, yaitu sekalian hasil pemikiran manusia, yaitu yang indah-indah yang bernilai tinggi. Pada umumnya sekalian yang indah tentu disukai oleh Allah, karena Allah itu zat yang indah yang menyukai sekalian yang indah-indah. Sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan itu indah, ia menyukai sekalian yang indah-indah. HR Muslim 2 halaman 89. Tetapi yang menetapkan apa yang indah itu ialah Tuhan ya, bukan manusia. Dan bukan pula nafsu manusia. Maka terdapatlah dua macam kesenian dalam Islam, yaitu yang pertama ada kesenian yang baik, yaitu sekalian yang tidak terlarang dalam agama, sekalian kesenian yang tidak merusak budi pekerti, sekalian kesenian yang tidak melalaikan kepada ibadah, dan kesenian-kesenian yang tidak menjadikan kita lupa kepada Allah. Yang kedua ada kesenian yang buruk, yaitu sekalian kesenian yang terlarang dalam agama, sekalian kesenian yang merusak budi pekerti, sekalian kesenian yang melalaikan kepada beribadat, dan sekalian kesenian yang melupakan kita kepada Allah. Itulah garis besar antara seni dan baik dan seni yang buruk. Bagi orang yang memperhatikan hukum-hukum agama, ia akan mudah membedakan antara seni dengan yang seni yang buruk. Tetapi bagi orang yang biasanya tidak memperhatikan hukum-hukum agama, maka sulitlah bagi mereka yang untuk mengetahui yang baik dan yang buruk itu. Di bawah ini kami akan mengungkapkan sekedar contoh ya. Seni suara, misalnya seni suara yang baik, umpamanya membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan sahdu, lunak, lembut, dan ayu. Yang kedua, melakukan azan. Lagu-lagu yang membangunkan semangat jihad, termasuk melakukan zikir sebagaimana yang bisa didengarkan, dilakukan oleh ahli-ahli tarekat. Dan selanjutnya lagu-laguan yang ketika menyambut hari raya Id, lagu-laguan waktu mengantar atau menyebut orang-orang yang akan pergi pulang ke dari Mekah. Dan termasuk lagu-laguan dalam hari walimah atau perwalian atau perkawinan ya. Dan termasuk lain-lain yang bersifat keagamaan. Kalau seni suara yang buruk atau lagu-lagu yang menimbulkan nafsu birahi, itu yang buruknya ya. Termasuk mengerahkan tari telanjang atau striptis atau lagu-lagu yang mengerahkan dansa dansi dan berjoget antara lain wanita dan pria. Lagu-lagu yang merusak budi pekerti dan lagu-lagu yang melalaikan ibadah. Demikian untuk saudara Adi yang ada di Bogor. Inilah sekelumit keterangan jawaban dari